dari Amirul Mukminin Abi Hafs Umar bin Khattab
hijrah karena ingin memperoleh keduniaan atau untuk mengawini wanita hijrahnya ke arah yang dituju tersebut. Baik, yang keempat ada bertawakal. Bertawakal itu apa sih? Bertawakal itu pasrah diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, pasrahnya itu kita tuh dalam menghadapi cobaan, musibah, penderitaan. Nah, orang yang bertawakal ini nanti akan percaya dengan sepenuh hati bahwa hal itu merupakan kehendak Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, dijelaskan nih di dalam Quran surat Hud ayat 123. Baik, ibu bacakan. Bismillahirrahmanirrahim. Walillahi ghaibus samawati wal ardi wa ilaihi yurja'ul amru kulluhu fa'buduhu wa tawakkal 'alaihi wa ma rabbuka bighafilin 'amma ta'malun. Nah, yang terakhir di sini ada ikhlas. Ikhlas itu artinya tulus hati menerima semua ketentuan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, maksudnya tulus hati itu kita itu melakukan segala sesuatunya itu ya hanya ditujukan dan dipasrahkan hanya Allah semata gitu. Nah, di dalam Quran surat Al-Baqarah sudah dijelaskan di Al-Quran surat Al-Baqarah ayat 5. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma umiru illa liya'budu Allaha mukhlishina lahu ad-din hanifa aw yuqimus sholata wa yu'tuz zakata wa dzalika dinul qayyim. Begitu ya contoh-contoh amal batinnya. Nah, kalau amal lahiriah itu apa sih? Amal yang dilakukan oleh jasmani kita, anggota seluruh anggota badan, dan bisa diketahui oleh indera penglihatan kita dan juga pendengaran kita. Nah, contohnya di sini, ibu menuliskan terdiri dari dua macam amal. Yang pertama ada amal yang berupa ucapan dan amal yang berupa tindakan. Kalau amal yang berupa ucapan itu, contohnya ada nasihat kepada sesama, perkataan yang baik, dan yang ketiga membaca Al-Quran. Nah, contoh yang berupa ucapan di sini adalah nasihat bersama. Nah, di sini maksudnya itu ajaran atau pelajaran yang baik yang disampaikan secara lisan. Jadi kita tuh nyampaikan nasihat kita itu berupa dengan cara baik-baik dan menggunakan lisan kita. Nah, dalam Quran surat Al-Imran itu sudah jelas ada gitu nasihat bersama itu dijelaskan dalam surat Al-Imran. Bismillahirrahmanirrahim. Wal tabum minkum ummatun yad'una ila khairi wa ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar. Wa'ulaika humul muflihun. Oke. Selanjutnya yang kedua ada perkataan yang baik. Nah, perkataan yang baik itu maksudnya itu ungkapan sesuatu, ungkapan kita itu untuk kepada orang lain dan dilakukan dengan cara yang pertama santun, terus penuh hormat, terus tidak menyakiti ya, terutama itu tidak menyakiti hati orang tersebut. Nah, dengan perkataan yang baik itu diharapkan nih orang itu akan nanti akan sadar kalau atau takut akan ketentuan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi di sini jangan ada yang ini ya. Enggak perlu pada yang ngantuk kan ya? Enggak, Bu. Oke, lanjut ya. Iya, Bu. Terakhir ini ada membaca Al-Qur'an. Membaca Al-Qur'an itu pasti sudah pada tahu ya, ibadah yang sangat mulia yang sangat dianjurkan untuk kita kaum muslimin untuk mengerjakannya. Nah, Al-Qur'an itu sebagai pengingat kita, sebagai pengingat kalau Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi kita tuh harus senantiasa tunduk kepada aturan-aturan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, yang kedua ini adalah amal lahiriah. Amal yang berupa tindakan. Contohnya itu yang pertama ada mengerjakan salat dan yang ketiga berbuat baik kepada kedua orang tua. Oke, mengerjakan salat itu apa sih? Kalian sudah pada tahu ya, kalian kan di madrasah Aliyah ini sudah seharusnya sudah melaksanakan itu gitu, jangan ada yang bolong-bolong. Nah, mengerjakan sholat itu salah satu rukun Islam yang tadi kita bahas tuh, yang paling sering dilaksanakan kan. Nah, sholat itu jadi di dalam sholat itu kita komunikasi langsung nih sama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, zakat itu ya pasti kita tahu ya, ibadah yang diwajibkan bagi kita umat Islam. Dan yang ketiga ada berbuat baik kepada orang tua. Nah, berbuat baik kepada orang tua itu kan amal soleh yang diwajibkan juga nih sama umat Islam. Dan itu pasti ridho kalau Allah itu ridho orang tua, pasti Allah itu juga bakal meridhoi kita. Oke, okay. Baik, sampai di sini ada yang ingin bertanya, apa ada yang masih kurang paham? Gimana? Gimana? Paham, Bu. Paham. Oke, kalau sudah pada paham. Oke, okay, baik, kalau tidak ada yang ingin bertanya, mungkin kesimpulannya dari anak-anak semua, ada yang bisa menyimpulkan enggak ya kira-kira dari Bu? Apa? Dari Bu katakan tadi nih amal soleh. Saya, Bu. Boleh nih saat kami
amal batinnya dan amal lahirnya. Wah bener nih, ini punya hadiah nih buat teman-teman semua ya, teman-teman semua. Makasih Bu. Makasih ya Mbak. Makasih Bu. Baik anak-anak, kalau tidak ada yang ingin bertanya, ibu akan memberikan tugas kepada kalian. Kerjakan buku paket halaman 80 ya, nanti kita akan bahas secara bersama-sama di pekan yang akan datang. Oke? Okay? Makasih Bu. Wah, makasih Bu. Makasih ya Bu. Makasih Bu. Semua. Iya. Jadi minggu depan kita membahas bab 6 ya, ada membaca Al-Quran dan berdoa. Jadi sebelumnya kalian pelajari terlebih dahulu ya. Nanti besok, pekan depan kita akan bahas bareng-bareng. Ya, baik. Nah, sebelum kita... Okay.